Yang ustaz tu tiga orang. Akak yang perhantara tu di Kampung Kuda juga. Untuk membantulah, untuk membantu menangkap. Mula-mula tu akak tu dia duduk tengah-tengah tu. Jadi seorang Ustaz Usman, Ustaz Usman memanggil orang minyak tu. Memanggil orang minyak tu, tapi dapat. Memang dapatlah. Yang apa yang kita, kami nampak memang dapat. Kemudian dia tangkap. Dia pegang kat leher. Dia tangkap untuk untuk simpan sementara waktu. Jadi dia tanyalah, engkau siapa? Cakap saya orang minyak. Yang kecoh tu siapa? Yang saya lah yang kecoh. Kata yang melompat-lompat ni semua dia mengaku. Okay. Yang katanya hasil yang ditangkap adalah jin dan apa ni, hantu-hantu yang dia orang tangkap kan. Tapi dalam masa tu dia kata ada terkena tangkap seorang orang minyak. Tapi bila kita tanya pada ustaz-ustaz, ustaz-ustaz mengatakan mungkin syaitan apa ni, mungkin jin-jin itu menjelma jadi orang minyak. Dan kita dapat dalam 25 botol atau 25 jin lah kita dapat ni. Kemudian benda ni dah ditanamkan di kawasan Uluyam. Kalau betul-betul benda tu jin, kita memang kita boleh masuk dalam botol, kawan syaitan ke apa, kita mungkin kita tangkap lah, masuk dalam botol kita tanam kata kita buang. Tetapi ni saya, pandangan saya, manusia, macam mana manusia ataupun orang itu tak boleh masuk dalam botol? Kisah ni tidak terhenti dekat sini. Selagi kami tak dapat tangkap, begitu juga unit peronda yang ada kat sini, termasuk dengan rela, penduduk kampung, unit amal dan bantuan-bantuan yang lain, kami tetap akan berusaha sampai dapat tangkap. Kita tanpa pertolongan pihak luar. Contohnya ada ustaz-ustaz betul-betul yang boleh memanggil orang minyak ataupun hancurkan orang minyak, yang kalau boleh panggil ustaz-ustaz yang memang boleh. Tapi setakat yang kami tahu, ustaz-ustaz yang datang ataupun yang kami telefon menanya apa semua ni, dia kata kami hanya ada apa ilmu untuk menangkap jin dan syaitan, tapi orang minyak tak ada orang yang ada pengalaman menangkap orang minyak.